ya teman-teman, dari Masjid Quba ya. Salah satu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut riwayatnya, apabila ada orang yang mau beribadah di sini, terutama sholat ya, itu pahalanya setara dengan pahala umroh. Bagian atasnya seperti ini. Memang banyak para jemaah juga di sini sih. Memang salah satu tujuan juga apabila yang ke Madinah itu pasti ke sini. Nah, lokasinya seperti ini nih. Ini di dalamnya, nanti di luarnya setelah inilah. Ya, tadi saya sholat dulu, baru itu mimbar-mimbarnya seperti itu. Ya, pokoknya kalau teman-teman ke sini jangan lewatin untuk mampir di sini, melaksanakan itu ada ya minimal dua rakaat sholat sunnah lah. Oke. Nah ini teman-teman arsitektur dari luarnya, penampilan bentuk dari masjid ini seperti ini. Dominasi dengan warna putih. Ya, agak licin deh. Itu juga ada burung-burung merpati ya. Teman-teman bisa ngasih makan di sini, ada daripada dijual, mulai dari pakannya, dari apa nih, jagung. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kalau pakai drone keren nih, cuman ya itulah, di sini nggak boleh seenaknya nerbangin drone, ada aturan. Nih teman-teman banyak apa ini, merpati. Kalau di Bandung mah udah pasti apa ya, disebutnya tadi kelepek. Nah ini suhu lumayan sih kayak di Bandung lah, kalau panas. Sampai sini sih anginnya kenceng. Ini teman-teman masjidnya, Masjid Quba, masih di kota Madinah. Saya infoin lagi, ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Iya. Ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ini jalanan di pagi hari ya, lumayan sepi. Ya, sepi banget jalanan. Ya paling ada 1-2 lah. Gak terlalu ini. Biasanya di sini lumayan padat. Sekarang sepi banget. Gak sepi amat lah. Biasanya di sini padat banget. Yang tak jelas menjelang berbuka puasa itu lumayan padat. Lewat jam 12 sudah mulai padat ini jalan. Tuh. Saya belokan sini udah dekat ke area Masjid Nabawi. Ya, teman-teman, kali ini merupakan hari terakhir ya, sebelum hari terakhir salat tarawih di Masjid Nabawi atau Kota Madinah, karena kan besok sudah menuju Kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena utamanya memang ibadah umroh itu di Mekah. Kalau kesini tuh hanya ziarah. Kebetulan di sini terdapat makam Nabi besar umat Muslim, umat Islam seluruh dunia, yaitu Muhammad Shallallahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini teman-teman. Nah, hari ini bubaran tarawih di sini. Karena besok udah menuju ke Kota Makkah. Saya sekalian lagi nunggu istri juga. Ya udah ngevlog dulu lah. Soalnya momen terakhir sebelum ke Kota Makkah besok. Ini teman-teman kondisinya. Atau aja bas sini ya ummi. Wah, wah gitu dah. Aduh, gak ngerti saya ngomong apa. Hai, diajak foto istri saya sama orang-orang Arab, guys. Aduh, ampun. Ini sudah pulang. Oke. Nah, ini teman-teman. Beres tarawih itu penuh banget. Mobil polisinya. Beres tarawih itu benar-benar penuh. Itu Starbucks itu.
Starbucks, Starbucek. Nggak disponsorin ya, ya kali aja nanti mau sponsorin boleh lah. Ini suasana setelah terawih itu paling padat, apalagi tempat makan ya. Tutup pada ngantri, tutup ngantri. Set, sampai ngantri bu guys. Itu tulisannya Starbucks. Ini foto box pakai shin. Shin ta e ro ba kaf shin. Starbucks. Nih, antriannya cukup panjang ya. Itu dari sini juga banget, banyak banget. Ini ada yang lagi baru beli, di foto dulu buat pamer-pamer. Kalau kit saya beli Starbucks. Kalau beli kopi biasa makanya nggak pernah dipoto ya. Tuh ngantrinya banyak uhti. Ini teman-teman di Madinah. Uhti-uhtinya pada keluar jam segini. Penuh guys. Lihat. Guys. Ada yang pakai pis segala guys. Bisa ya, ini jam segini. Banyak bener. Tuh. Ibu-ibu sama uhti-uhtinya jam segini pada keluar. Noh. Bener sih, jam segini baru pada ini ya. Saya aja gak ngerti yang ngomong apa. Kali ini kita mau berangkat ke Mekah. Kebetulan alhamdulillah hujan ini di Madinah. Saya pertama kali bisa ngerasain ngelihat hujan di Mekah ini. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Ini lagi di packing dulu. Mungkin agak lama nanti sampai Mekah, sekitar beberapa jam. Oke deh teman-teman. Teman-teman masih beralih ya, untuk melakukan mikot atau start pertama sebelum melaksanakan ibadah umroh ya. Sebelum menuju Mekah tuh kita harus di sini dulu sholat sunnah dulu, setelah itu baru berangkat menuju lagi ke kota Mekah ini. Nah, teman-teman banyak pohon kurma di sini. Ingin banget. Ini kebetulan perdana loh saya ngerasain hujan di tanah Arab. Apalagi di Saudi ya, 2018 yang datang hujan, sekarang ketemu hujan. Alhamdulillah. Ingin banget guys, 20 derajatan lah sekarang. Jadi kita mau sholat dulu. Sambil sholat baru go lagi. Ingin banget. Dingin. Belum ada. Benar-benar abis hujan ini. Jarang-jarang ini kesini ngeliat hujan. Dingin ampun. Ini mirip kayak ini Setia Budi kalau pagi-pagi tuh. Kalau di Bandung ya, arah Lembang, Ledeng itu. Gelap banget. Tadi habis ya kalau pokoknya mau mulai itu salat sunah dulu di sini. Terserah sih sunatnya sunat apa. Penting habis salat sunah niat. Niatnya tuh labaik kalau merotan di situ dah. Biasanya hujan kayak gini guys,
lumayan lah, pengalaman baru ke tanah Arab hujan-hujanan. Lu dingin sumpah, dingin, dingin banget ini. Biasanya tadi sekitar apa ya, sekarang kayaknya di 20-an deh. Oke deh, saya prepare dulu ya. Nah ini lagi berhenti dulu di rest area menuju Mekah, gak tahu ini daerah mana. Ini ya udahlah, istirahat dulu, ikuti aja dulu kata bapak bus. Ini rame bener. Kayaknya rest area sampai menunggu buka puasa kali ya. Ada orang mana-mana. Banyak. Banyak lah. Banyak bener. Ini mau di dalam. Ayo dalam. Nah ini pemandangan deket-deket sini ya. Atau ini daerah mana bener? Gak tau. Tuh mataharinya. Cok. Nah ini habis makan buka puasa di sini di rest area, nggak tahu belum tahu juga di sebelah mana. Ini namanya inilah suasananya teman-teman. Semua bus berjajar di sini, semua orang dari berbagai pelosok negara kumpul di sini. Harus supir-supirnya juga orang Indonesia, ini kebanyakan supirnya juga nih. Mantap. Terus itu tuh suasananya malah. Tinggal mungkin setengah jalan lagi lah menuju ke Mekah. Soalnya jarak dari Madinah itu sama ke Mekah 400 kiloan. Mirip kayak Bandung Jogja. Cuman kalau di sini bedanya jalannya lurus. Kalau Bandung Jogja kan ya belok-belok, makanya lebih lama waktunya. Oke deh, kita go dulu ya. Cush. Nah, saya tadi beli kacang-kacangan ini nih dari si abang ini nih. Gak tau si abang namanya siapa. Banyak macam cemilan kayaknya. Cocok banget buat perjalanan yang ngemil-ngemil lah di jalan, di bis. Enak kayaknya. Mari saya beli. Tadi cuma 5 rial. Tenang teman-teman, kalau kesini kalau beli itu gak usah bingung ya bahasanya seperti apa. Karena orang-orang sini juga pada ngerti bahasa Indonesia. Ya dikit-dikit lah dia paham lah. Oke deh, siap-siap menemani perjalanan. Oke. Hai teman-teman, kita udah sampai di Masjidil Haram. Penuh banget ini, bener-bener ya Allah. Belum juga mulai umroh ini udah penuh banget. Penuh. Ini kayaknya lebih-lebih dari ibadah haji ini mah. Udah ada info belum? Penuh banget. Sebelah sana coba. Lihat nih. Oh, Akbar. Ada? Sini aja. Ada mending. Nah, sini. Penuh. Tuh, penuh banget. Nah ini menara ini dari 2018 belum beres. Pantauannya. Oke.